memang masalah ini juga agak kelihatan ketara di dalam penggunaan bahasa Inggris juga. Masalah yang sama misalnya ada apakah masalah ini sumbernya atau asalnya dari segi sosial linguistik ataupun pendemokrasian pendidikan. Mungkin apakah ini dari segi masalahnya oleh kerana pendidikan, apakah sumbernya mungkin asalnya masalah ini menggunakan silangnya dan wacana yang setiapnya tak patut yang tak kena sesuai dengan seorang profesor bertanya oleh seorang profesor yang ini adalah satu konsep dan proses yang tidak dapat tidak mesti berlaku apabila ada bahasa yang bergeser. Pokoknya kita di sini lebih daripada satu bahasa, Inggeris, Melayu. Itu nasib baik itulah. Kalau kita di Pulau Pinang, saya pun tahu di Pulau Pinang ada Hokkien, ada Tamil, ada Inggeris. Beritahu dalam majlis yang kata ini, menung layak. Apa pun menung layak? Itu kamera. Menung itu pengantin perempuan. Layak itu Hokkiennya. Jadi biasalah saya rasa. Tetapi walaupun dengarkan agaknya contoh yang paling baik, dengarkan almarhum aku tu yang menyanyi Rose I Love You, kita punya lagu Janganlah dia menyanyi, dia tu cukup banyak Tamil, media Melayu ni bagus, Inggeris bagus, dan Indonesia pun bagus. Tetapi aku beliau berucap dalam majlis yang tidak membolehkan beliau berucap itu, pastinya bagus. Jadi kita ni adalah apa dia katakan makhluk yang mempunyai language ability. Sekiranya kita melihat itu, mungkin kita tidak begitu besar. Cuma jangan dikacaukan. Dalam bahasa kita gini-gini tak apa, tetapi dalam majlis jangan. Dan pilih majlis nasib. Biar tak boleh kita belajar. Jadi dalam mana-mana bahasa yang lain, it is important. You expect fictions. Itu kita tak boleh menjelaskan. But di Malay, kadang-kadang di dalam bahasa Melayu ini ada kata Inggeris yang dipakai. Kalau orang tu hebat, bagus, maka 9E dalam peperiksaan itu sedikit negara. Now, if that student goes overseas and saw another student getting 9A's, 8A's, you are a terror. The parent will come, what do you mean my son is a terror? Sebab dalam bahasa mereka, a terror is sent to Guantanamo. Especially if you are Muslim. So, jangan main-main dengan bahasa ini. Tapi sekiranya kita tahu yang ini tak boleh, tak boleh lah. Banyak ekspresi kita ni, Malaysian English, English, when you speak that language overseas, orang tak faham apa yang kita katakan. One of it is katakan, you know, a terror. Kita di sini positif. If you mention it to your friends that you're a terror, they can end up in a scuffle. So, but it is natural. But we must be wise enough to say this is your slang in Singapore or Malaysia, but when you are in New York, you don't speak that. Itu je yang saya boleh katakan. Melayu lagi, bila dia kita pergi orang kahwin, kemudian kita lambat sedikit, makanan pun kurang. Takpelah kau duduk sini lah, nanti saya modify lah hidang dia. Apa yang modify?
modify hidangan tu, maksud itu tak apalah. Kalau kau ni tak kisah sangat, ada lebih-lebih sana tu orang tak sentuh, lagi saya bawa kemari. Tapi dia nak modify hidangan. Orang modify rumah dia, dia hidangan tu dia modify. Perkataan clear, satu lagi blur, dia tak faham, I blur. Tapi sekiranya di parlimen, kita tak adalah pula kata ya, katakan yang Maha Arif, saya ni masih blur. Kita tak boleh. Tapi ya, maksud Dr. Lee tu saya faham. Ada ahli parlimen cakap, nanti aku kena balik. Pada profesor menggunakan anda, pada cikgu pun menggunakan anda.
secara umum kalau kita lihat wawancara di TV Singapura yang mungkin saya dengar di radio itu kan kemana ada kan sih kesadaran bahasa itu tidak harus di bahasa ini dari segi sosiologi bahasa ya. Saya rasa saya tidak pernah menggunakan kata-kata sebab saya mendapati agak susah saya dengan memanggil orang anda. Saya tak akan memanggil Cikgu Maharif anda. Saya tak boleh. Tetapi agaknya kalau dalam masyarakat Singapura yang mungkin tidak ramai yang dan sudah biasa itu, mungkin boleh. Tadi saya katakan, saya tidak boleh pun memanggil Cikgu Suraman kan. Jadi agaknya bergantung pada usia juga lah. Orang yang lebih tua ini lebih banyak kekangan gayanya. Agaknya yang muda-muda ini dia sudah lazim dengan istilah itu. Kalau dirasakan boleh, rasanya itu terpulang pada masyarakat tersebut. Tapi saya akan ajukan dalam masyarakat kita ini ada banyak kekangan. Kita tak boleh memanggil anda sebegitu saja. Tapi kalau sudah terbiasa begitu dan masyarakat itu tidak melarang, saya rasa itu terserah. Terserah dan sudah lama kata ini ada. Sedangkan memanggil saudara-saudari pun susah. Tapi saya tahu bahwa bahasa itu berubah. Sama ada dari jangka waktu atau tempat atau orangnya. Jadi itulah saya tidak akan mengucapkan. Cuma saya katakan saya tak sampai hati memanggil Cikgu Bahari anda tak boleh, tak akan terkeluar. Oh,